Aduh, badan gua pegel-pegel nih. Eh, gua ada nih, bisa plus-plus. Hah? Bisa plus-plus? Mana? Boleh dah? Iya nih, bentar ya, gua tunjukin nih. Tunggu. Nih. Ya elah, badan gua yang pegel malah dikasih beginian. Nang dasar bolot. Nah, ketemu lagi saya Budi, host magang. Kali ini kita mau bahas head unit yang bisa plus-plus loh. Apa aja sih? Simak video ini sampai selesai ya. Saya perkenalkan head unit plus-plus. Ini dia head unitnya. Head unit ini namanya Mirai seri AVM Plus. Apa sih plus-plusnya itu? Kita tunjukin ya. Head unit Mirai AVM ini sudah dengan Android dan chipset terbaru. Androidnya Android 12. Oke, perbedaan dengan AVM versi sebelumnya itu apa? Itu Androidnya masih Android 10. Memorinya masih standar, ya biasa 4GB, ya 64. Terus 6GB, 128, seperti itu. Jadi itu belum plus ya. Yang sekarang versi terbaru kita kasih plus, yaitu sudah RAM-nya lebih besar, memorinya juga lebih besar. Kok bisa Android 12, Android 12 seperti apa? Nanti kita tunjukin ya teman-teman. Nah, AVM itu Around View Monitor. Jadi pertama kali masuk ke Indonesia, kita buat teknologi yang head unit dan kamera 360 menjadi satu kesatuan. Jadi tidak ada tambah-tambah modul lagi, cukup kita kasih kamera 360, langsung sudah bisa tampil di dalam head unit Android kita. Cuma untuk saat ini, perbedaan AVM seiring berjalannya waktu, kita merasa, oh RAM dan memori lebih kurang besar. Akhirnya kita tambahkan lagi, jadi plus. Nah, plusnya yaitu memori dan RAM dan Androidnya lebih besar. Untuk teman-teman semua nggak usah khawatir, untuk kecanggihannya pun tidak kalah. Dia juga sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, dan untuk suaranya sendiri dia sudah mempunyai digital sound processor juga. Jadi sudah dilengkapi dengan DSP ya. Nah, teman-teman, rekomendasi untuk mobil yang bisa dipasang, seperti biasanya kita untuk brand Jepang kebanyakan mobil bisa dipasang ya. Kalau untuk brand Eropa biasanya tahun yang lebih tua bisa dipasang, karena kita mempunyai contoh-contoh frame. Biasanya kita sesuai mobil dan plug and play, dan sistemnya tetap rapi. Setiap sisi, setiap sudut itu yang kita perhatikan biasanya dari pergantian frame, dan itu harus benar-benar presisi. Seperti itu teman-teman. Soket-soketnya juga sudah plug and play tentunya. Tidak ada namanya juga potong-potong kabel, jadi pasti soket to soket. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir, kalau mau ganti head unit pilih Mirai. Teman-teman Mirai, kita langsung cek aja biar nggak penasaran. Aplikasinya ada apa aja? Ini untuk UI-nya ini bisa kita ganti ya. Jadi ada 4 versi untuk UI, kita bisa gonta-ganti. Cara gantinya kita masuk ke aplikasi, masuk ke setting. Ini ada general. Oke, paling bawah UI. Nah, UI ini ada 3 macam. Bukan 4 macam, sorry, 3 macam. Jadi kita bisa pilih ya sesuai yang kita mau. Tinggal kita pilih update langsung ganti. Dan UI yang tadi akan berubah langsung. Terus ini ada Spotify, Play Store seperti biasa, ada YouTube, ya kan? Untuk Netflix juga bisa. Teman-teman bisa lihat, ini sudah ada voice command dan ini perlu aktivasi. Terus untuk Android Auto, teman-teman, apakah ini sudah wireless apa belum dengan yang lainnya? Ini juga sudah wireless. Jadi Android Auto dan Apple CarPlay semua sudah wireless juga. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ini juga bisa jadi dua layar. Caranya seperti apa dua layar? Tinggal kita pilih navigasi. Nah, ini kan kita belum pilih nih. Kita pilih dulu. Aku pilihnya Google Map, contoh Google Map. Yang seneng Waze bisa pilih Waze ya. Jadi karena ini pakai Google Map, saya keluar, back lagi. Ketika saya pilih Navi, ini akan muncul nih cara split screen-nya. Nih yang kotak ini. Bisa lihat teman-teman, kotak ini kita saya pencet langsung dua layar. Nah, ini satu layar lagi kita mau cari apa? YouTube. Jadi langsung dua layar ya. Untuk kualitas layar teman-teman, ini juga udah sudah IPS screen ya. Jadi Full HD IPS screen, layarnya juga bagus sekali dan terang. Oke, kita lihat ya. Cara balikin untuk layar besarnya, dia tidak bisa digerakin dari sini, teman-teman. Jadi langsung sentuhnya dari sini. Yes. Oke. Nah, sekarang kita mau balik. Kok yang lain ada pilihan kalau folder banyak?
yang sudah pernah dibuka aplikasinya, tekan mana sih supaya kita bisa nggak balik langsung ke home. Tekan di gambar layar home ini agak lama, 2 detik aja. Nah, seperti ini. Biasanya aplikasi yang sudah kita buka ini kan banyak. Ini dapat memperhambat untuk bekerjanya, RAM-nya bekerjanya lebih berat. Nah, kita hapus dulu. Jadi kayak seperti clear cache. Oke, balik lagi kita pilih YouTube. Kita ingin tahu hasil gambarnya seperti apa sih dengan layar AVM yang sudah ditambahkan plus-plusnya. Suaranya juga sudah top banget kok ini. Nggak malu-maluin deh pokoknya. Cari video ya. Kita pilih quality-nya. Advance 1080. Ini layarnya tetap 9 inch dan 10 inch ya teman-teman. Jadi berbeda, ini layarnya jadi masih ada bezelnya dan ada panel touchnya. Ini memudahkan, kadang memudahkan untuk ketika kita berkendara. Dan untuk steering switch controlnya yang di dalam mobil yang sudah terpasang biasanya, apakah berfungsi, itu semua tetap terfungsi. Karena ketika kita soketnya sudah terkonek, itu semua akan berfungsi kembali. Jadi warnanya keluar ya, pixelnya semua juga hampir sama, cuman dia lebih apa ya, lebih alami, tidak over untuk terangnya, semua nggak over. Di layar aku sih lebih seneng di layar IPS Full HD ini, layarnya lebih bagus menurut saya, jadi nggak apa ya, silauin mata. Kalau untuk orang yang warna seneng warna cerah, pilihnya yang lebih di atasnya, QLED. Jadi IPS itu dengan QLED, IPS itu lebih soft di mata kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman mirai senangnya QLED, bisa pilih tipe QLED. Teman-teman, kita mau coba biasa Apple CarPlay dan Android Auto lagi. Coba ya. Jadi di sini untuk Apple CarPlay pilihnya PhoneLink ya. Teman-teman, pilih PhoneLink, ini khusus untuk iOS. Sedangkan Android Auto kita pilihnya Android Link. Ini bentuknya hampir sama, tapi ada dua menu. Seperti biasa kita coba koneksi Bluetooth. Bluetooth phone. Ini add device, kita search dulu. Namanya apa? Kita lihat CarKit 2145. Ini sudah muncul CarKit 2145. Saya akan pairing langsung. Keluar kodenya dan pair. Low. Sudah connect. Di sini ya. Karena saya Bluetooth sudah connect. Tadi karena saya matikan ke general, ada CarPlay. Nah, connect. Use CarPlay. Oke, biasanya kalau teman-teman tidak connect, kenapa? Biasanya ada yang salah koneksi dari iPhone-nya biasanya. Jadi entah itu settingan Siri, entah itu settingan dari CarPlay-nya. Seperti biasa, kita matikan handphone-nya. Oke, semua langsung bisa dari sini. Untuk Apple CarPlay, biasanya kalau untuk ada message, dia langsung bacain buat kita kok. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk baca, biasa. Kita kalau pakai Apple CarPlay, kadang menghindari yang namanya ETLE. Nggak lucu kan, lagi terima telepon pun udah ada Bluetooth-nya, padahal kita masih pakai pegangin handphone di mobil, nggak lucu kan. Tahu-tahu kita kena tilang 500.000. Gunanya ganti head unit Android, banyak fungsi dan banyak yang kita dapat dari segi hiburan, dari segi kualitas audionya. Jadi itu buat kita lebih nyaman di dalam mobil ketika apalagi ketemu macet ya. Mungkin ayo teman-teman ganti head unit Mirai. Jadi saran kita biar lebih enak lah di dalam mobil ketika kita berkendara. Nah, sekarang Apple CarPlay sudah ya. Kita coba lagi Android Auto. Apakah koneksivitasnya sama dengan Apple CarPlay? Kita lihat juga ya. Nah, sekarang untuk Android Auto, caranya sama ya teman-teman. Connect Bluetooth biasa. CarKit, kita cari CarKit. Karena ini CarKit, kita cari CarKit ya. Setelah itu akan langsung muncul Android Auto. Coba kita lihat
Starting Android Auto langsung. Jadi cepat ya. Oke. Jadi cukup mudah. Ini untuk beta biasa. Slide-nya selalu ke atas. Spotify. Mau menelpon siapa? Sama WhatsApp juga akan langsung dibacakan. Ketika ada notif masuk, langsung akan dibacakan. Jadi kadang orang nggak mau pakai karena kadang ada WhatsApp rahasia atau apa dan langsung dibacakan. Oke, teman-teman. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung di komen ya. Nanti di kolom komentar tolong di info aja apa yang mau dipertanyakan. Oke. Untuk head unit Mirai kita bisa kita tambahkan dengan kamera 360 ya. Seperti ini kamera 360 kita. Ataupun teman-teman mau tambah juga DVR. Nah, kamera 360 kita ini bisa untuk merekam ya, 4 sisi sama. Karena ini bagian bodi mobil saja. Tapi kalau teman-teman ingin, saya mau lihat di depan dashboard dan belakang, kaca belakang, ingin lebih aman, kita bisa pakai yang DVR ini. Jadi ini bisa di depan dan belakang. Cara koneksinya ini gampang banget, cukup colok ke USB head unit. Dan ini juga bisa, tampilannya bisa muncul di dalam head unit. Nanti seperti apa? Teman-teman penasaran? Lihat di video yang lain, yang khusus DVR. Ini ada kita review juga. Oke teman-teman. Nah teman-teman semua, untuk mencari produk-produk Asuka dan Mirai bisa kunjungi websitenya Asuka Car TV, atau di e-commerce bisa cari Asuka Car TV Shop di Tokopedia, di Shopee bisa cari Asuka Car TV dan Mirai Car Entertainment. Teman-teman semua jangan lupa follow, subscribe, dan like dan komen ya untuk dukung host magang. Sampai jumpa, bye.